Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ini hari Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Saya Pandu Dr. Andus Mardio melalui channel YouTube Dr. Andus Mardio Tio berada di ini sate kambing Pak Salimin yang ada di wilayah ini masuk Salam kelihatannya. Kalau tidak disil di Kelurahan Salamrejo, Kampanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, kita akan mencoba merasakan masakannya karena di sini tempatnya cukup strategis, pinggir jalan, yaitu jalan dari Nduduan ke pabrik traktor Quick. Dan yang di sini dijual mulai dari sate, kemudian gulai, kemudian tongseng, dan tengkleng. Dan Ibu sekalian, ini sate kambing Pak Salimin menerima pesanan dengan nomor WA 085 74 749 7537. Ini menyediakan mulai dari sate, gulai, tongseng, tengkleng, dan sebagainya. Nah, ini berada di jalan kawasan industri di Sil Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo. Nah, kalau kita lihat di sebelah timur itu kan pabrik Quick, jalannya sudah halus, dan jalan yang ke arah barat ini adalah ke Nangkruk. Dan gapura yang ada di depan itu mengarah ke pedukuhan di sini. Jadi sate kambing yang tempatnya Pak Salimin ini posisinya ada di pedukuhan di Sil, Kelurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini kita lihat ini Pak Salimin baru melayani pembeli. Ternyata Pak Salimin yang sudah cukup sepuh ya. Ternyata masih terampil masak-memasak, mungkin ini sudah bakat dari dulu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kebetulan sore ini sudah habis dagangannya, kelihatannya hampir habis, dan kita hanya mendapatkan lamur daging. Nah, sandung lamur, tapi tidak masalah. Yang jelas ya, tapi yang jelas kita bisa memberitahu pada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, ini tempatnya Pak Salimin untuk sate kambing, kemudian gulai, tongseng, atau tengkleng. Ini tempat duduknya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga jaraknya ini mengikuti protokol kesehatan. Jadi satu meja ini hanya maksimal 4 orang. Dan di sini kelihatannya ada beberapa fasilitas. Salah satunya kelihatannya musik. Kemudian wifi kita tidak tahu, nanti tanyakan pada yang bersangkutan saja. Dan yang jelas di sini juga disediakan makanan kecil, mulai dari bakso goreng, kemudian ada payek, kemudian ada keripik, kemudian ada kerupuk, dan ini tersedia nasi dan sebagainya. Tempatnya kalau mau parkir, saya kira ini cukup luas di sisi timur. Ini bisa untuk satu kendaraan, atau mungkin kalau tidak ya diparkir di pinggir jalan seperti mobil saya yang ada di depan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa bertanya, ini kalau kambing, sate, gulai, tengkleng, dan sebagainya kan menghangatkan badan, menyehatkan badan. Cuma kalau orang yang terkena kolesterol ataupun asam urat mungkin tidak boleh terlalu banyak, tapi tetap boleh makan. Jadi aman-aman saja asal tidak kelebihan. Nah, ini Pak Salimin baru menyiapkan, wah, tongseng. Mohon maaf Pak Salimin. Ini Pak Salimin ini asli penduduk sini atau asli sini? Asli. Usianya sekarang berapa, Pak? Saya lahir 67. 67 berarti lebih muda jenengan timbang saya saat 66. Berarti mungkin adik kelas waktu SD-nya mana, Pak, SD-nya? SD-nya Salamrejo. Salamrejo kan berarti adik kelas saya. Mungkin pas Gareng ya. Itu Gareng kan adik jenengan, adik kelasnya logikanya. Nggih, Mas Gareng. Ya sinten ya nek daerah kene iki ana Kudup barang niku. Kudup niku tuwa ya. Nah, lebih tuwa. Kudup niku. Ya. Sudah lebih tua. Anu Pak Salimin, ini usahanya sudah berapa tahun ya?
Ini saya buka baru sekitar berapa ya? Pokoknya corona itu mulai ada corona itu kan kalau bulan Jawa ruah. Mm-hmm. Ruah poso, saya barbodo. Barbodone. Berarti setahun udah lebih ya dari sini ya? Ya sekitar satu tahunan ya. Satu tahun lebih, hampir 2 tahun. Oh, yang bodo. Oh, nggih. Ah, usaha sebelumnya selain anu ini, Pak. Yang anu saat ini? Ya, cuma di Jogja. Oh, di Jogja ya. Enggak, untuk yang dijual sekarang ini kan ada sate, tongseng, gulai, tengkleng. Nah, satenya berapa, Pak? Satu porsi. Satu porsinya sate. Nggih. Sate 4 tusuk itu 25. 25. Terus sama nasi sama minumnya 5.000 jadi 30. 30. Nah, itu komplit. Sudah komplit ya? Plus ya. Plus sambal, oh, apa itu? Lalapan. Lalapan. Itu 30.000 sudah komplit. Ah, terus kalau tongseng? Sama. Usaha. Terus tengkleng? Sama. Terus gulai? Juga sama. Gulai itu kan biasanya identik bahannya kan jeroan. Hmm. Tapi kalau gulai itu jarang-jarang punya, Pak. Oh, jarang-jarang punya. Tapi harganya sama juga? Oh, boten lebih murah. Oh, malah lebih murah. Gule tapi jarang tersedia. Sama minum sama nasinya 15.000. Oh, malah tapi lebih. Tapi kan bahannya kan ya jeroan. Oh iya. Tapi konsumennya kalau di jeroan belum yeah. Begitu. Ah iya. Terus ini Pak, jualannya mau tiap hari? Ada liburnya enggak? Tiap hari liburnya tiap hari Kamis, tapi kalau ada keperluan maksudnya umum tonggo tetap ah, iya. Pas rewang. Oh iya. Pak tentu ya, itu berarti tetap. Terus bukanya paginya jam berapa? Pagi mulai buka tuh ya sekitar jam 10 sampai jam 11. 10 pagi sampai jam 9 malam. Sehabisnya. Wah, habis maghrib ya maghrib gitu ya. Nah, terus sementara ini Pak yang beli, kelihatannya sering ada truk mampir di sini tuh sopir-sopir atau siapa? Yang campur-campur ya, Pak? Campur ya, Pak. Yang pejabat yang pernah ke sini siapa, Pak? Mungkin ada. Enggak apal. Belum. Paling pakai seragam dan tapi ada ya yang orang kantor mampir ke sini ya. Antara geplat merah apa antenne ya kula mboten. Enggak apal ya siapa-siapanya ya. Iya. Terus anu Pak, ramenya itu jam-jam berapa? Ramenya ya sekitar makan siang. Makan siang ya, pas jam makan siang ya. Berarti dihitung mulai dari anu rata-rata 30.000 sudah komplit plus sudah minum komplit, ya. Plus minum di, nasi. Ya, pokoknya dijamin sehat kenyang ya, Pak. Nasinya bisa ambil sendiri. Oh, ambil sendiri sak katoke. Nah, ini putra-putra sudah selesai sekolah atau masih? Pak, belum. Masih proses. Masih proses. Kuliah. Oh, masih SMA. Amun ini kan nikahnya terlambat. Nikahnya terlambat. Ya. Saya cuma 2 tapi udah meninggal 1. Oh ya. 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 Ini untuk jualan ini dagingnya gimana Pak? Beli dagingnya di pasar atau menyembelih sendiri? Masih beli. Beli. Oh ya. Di tempat pemotongan. Tapi ini dibantu oleh istri untuk ya. Masak dan seterusnya. Oh, satu keluarga, anak juga yang bantu. Oh ya. Uang sekolah ya. Oh ya, ya. Terus anu Pak, mungkin jenengan kan karena udah merasakan sate di mana-mana, tongseng di mana-mana, tengkleng di mana. Mungkin kelebihane jenengan apa Pak nih? Napa nggih? Bumbune napa? Tapi sing jelas pelayanannya ramah gitu ya, minimal itu. Suasananya nyaman, tempatnya bersih. Selera ya? Selera nih masakan nggih. Ya. Terus anu ke depan masih akan ditambah dengan masakan lain, Pak? Misalnya nah, tambah minuman. Saya punya anu ya, Pak, rencana tuh mau tak tambah daging kuda. Weh, daging kuda itu daging untuk kesehatan. Iya. Wah, wow. Kan baca-baca lihat ya di Google itu loh. Oh iya, ternyata memang bagus ya. Punya khasiat yang luar biasa. 21 apa ya? Manfaat. Manfaat. Yeah. Ya, ya. Kanker itu malah rendah kolesterol, rendah anu. Iya. Tidak lemah jadi untuk seratnya ya, memang kasar ya Pak warnanya juga merah tapi baru rencana. Oh ya tapi minum-minum Pak mungkin ditambah dengan soto tanah tidak lebih ada ya soto bakso mie ayam itu tanggal 11 sudah banyak ya berarti usah ah ya datang baru ah ya ya
Makasih Pak Salimin atau nama aslinya Pak Jinten Sampe. Pak Sampe ya, atasnya ini. Ternyata Pak Sampe ya pinter masak ya. Mungkin perlu saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Ini tempat masaknya Pak. Nggih, Pak Salam oh nggih mboten. Pak Salimin ini ternyata juga luwes ya untuk masak. Ini kita pesen tadi apa? Tongseng ya. Tongsengnya ya, sandung lamur tadi sandung lamur, tidak masalah. Ya, nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat itu bumbunya kan hampir masak pasti terus nanti ditambah dengan apa? Kuah. Nah, ini Bapak Ibu paling tidak kan tahu kuahnya seperti ini. Ini bumbunya apa mawon, Pak? Ya, rempahnya yang dipakai apa saja untuk wah ini rahasia ya? Wah rahasia, ya. Tidak boleh. Pasti. Oh, tidak apa-apa. Kalau tidak kan tahu dengan warnanya itu baunya juga enak, berarti rasanya enak gitu aja. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Hasil karyanya istri, termasuk inovasinya ya, ya untuk bisa masak. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kita minta tongseng berarti ada kobisnya nanti ditambah dengan apalagi Pak tomat. Dengan tomat rasanya juga ya, pakai cabai sedikit aja Pak biar nanti ya enggak kalau kepedesan satu aja enggak apa-apa. Ini kita kebetulan pas lapar kebagi sekalian. Nah tampak baunya sudah enak. Nah ini kalau Bapak Ibu para netizen YouTuber mau lihat cara masaknya, terlihat malah justru di depan ini. Jadi masaknya tidak disembunyikan, tapi justru diperlihatkan. Pokoknya. Sehingga ini cocok untuk wisata kuliner. Wah, lihat langsung ke tempat masaknya, prosesnya dari bisa dilihat. Nah, ternyata Pak Salimin luwes ini, cocok nih. Ternyata chef, master chefnya Sate Kambing di sale. Nah kita sudah mencoba beberapa kuliner di Disil ini kan tempatnya Pak Dugo juga ada itu namanya apa ya saya agak lupa yang tempatnya di Gunung Batang. Nah itu kan ada resto juga jualan bakmi. Nah kemudian ke selatan ke timur sedikit itu di Pedukuhan Salam ya kalau sini masuk anu Disil ya Pak. Nah Pedukuhan Salam itu ada apa Cafe Deso yang dulu sudah kita buatkan lagunya. Nah kemarin juga kita udah merasakan apa masakannya tempatnya Pak Wahid kemudian di apa Arjuna itu nah Cafe Arjuna nah Cafe Arjuna sebelah timurnya. Nah Bapak Ibu sekalian waktu untuk masak ini tidak lama kira-kira hanya mungkin sekitar apa seperempat jam ya cukup ya Pak cukup ya ini kan dagingnya udah matang ya udah matang tapi kalau yang sate yang daging ya, tetap menunggu aneh ya wah wah ini porsinya pasti banyak ini segitu wah. Nah Bapak Ibu sekalian ini tradisinya seorang chef nyoba dulu asin tidak. Nah ini Bapak Ibu sekalian wes sudah tidak rugi datang ke sini pasti mendapatkan apa sate tongseng gulai atau tengkleng tapi sekali lagi datanglah pagi sekitar jam 11 itu pasti semua masih lengkap ya tersedia penuh. Nah kalau kalau sekarang ini karena sudah sore ini ya dapat ya apa adanya saja tapi tapi tidak apa-apa ya kita sudah merasakan. Nah kita nanti akan segera mencoba bagaimana rasanya. Minumannya yang tersedia apa Pak? Es teh manis. Oh es teh aja Pak es teh aja. Es tehnya berapa Pak di sini harganya? Es tehnya 3.000. Wah itu harga bersahabat Pak, harga pelajar masih ya, sangat murah meriah. Tapi kalau pakai sama nasi cuma 5.000. Oh ya, ini ketemu ibu, sang master chiefnya yang ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tampilannya, ini tongseng tadi yang sandung lamur sudah nggak masalah. Sore-sore makan ini pasti anget. Kita akan mencoba rasakan. Sekaligus nasinya ambil sendiri boleh sebanyak-banyaknya sekuatnya tambah minumnya hanya 3.000 dijamin murah. Nah Bapak Ibu sekalian ada satu kelebihan di tempat ini karena pinggir jalan jalannya halus tapi ini agak menanjak jadi Bapak Ibu kalau datang ke sini agak hati-hati tidak boleh gegabah parkirnya juga harus di agak di pinggir tetapi ada satu pemandangan yang menarik. Di sebelah sana sudah ada rumah yang bagus, kemudian bisa melihat hutan jati,
kemudian juga bisa melihat beberapa tempat lain, juga bisa melihat pabrik wig yang tentu saja pabrik ini sudah sangat terkenal karena terbesar di Asia Tenggara, sehingga Bapak Ibu sekalian sambil jalan-jalan ke pabrik wig, kalau ke wilayah Disil silahkan mampir di tempatnya Pak Salimin yang menjual sate tongseng, bule dan tengkleng. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita akan mencoba sate dan tongsengnya. Tapi ini tongseng, tongseng Sandung Lamur tadi yang dagingnya sudah dimasak. Daging tipis tapi empuk, lebih empuk. Lebih empuk dari masak. Mbak Yuku lo bakul jamu ini kaya. Jamu ini kaya pun tak kaya ke lagu Mbak Yuku kan. Ya. Jamu Jawa kulon progol ya kulon kan. Itu nih. Penjenana gini pun ngasto wonten pundi. Dinas pemberdayaan. Oh? Dinas pemberdayaan masyarakat. Ten kabupaten. Oh. Ini kan Oke, Pak. Ini kabupaten. Pemberdayaan masyarakat. Nah, termasuk ngurusi desa, Pak. Oh. Ini kula ten kabine. Jadi pemberdayaan masyarakat niku wonten bidang KB, kula bidang pengendalian penduduk, kula kepala bidangnya. Terus wonten bidang pemberdayaan masyarakat niku wonten Bumdes bareng niko. Oh. Wonten melih setunggalnya pemerintahan desa yang ngurusi desa. Jadi Pak Lurah, Pak Sopo-Sopo itu ya sering ngen kula, kantor ngen kula yang ngendalikan gitu. Jadi gini kula ya derajah Pak, gak kulon kau bu. Dan soalnya kan, yuk Pak Lurah, Pak Lurah kan ya udah kenal. Ini ke bawah Mbak Cici. Oke, pedes apa? Mboten. Kira. Sedengan. Oh. Nek pedes malih megap-megap. Kalian kita sudah mencoba rasakan tadi tongsangnya. Masakannya enak, kemudian tambah es teh ini hanya seharga 3.000. Makan boleh, nasinya boleh nambah. Di tempatnya Pak Salimin ini bukanya memang hanya malamnya sampai dengan jam 9 malam. Tapi ini tampaknya sudah habis. Sehingga kita pun tadi hanya mendapatkan apa Sandung Lamur, tetapi enggak masalah, yang jelas kita merasakan masakannya enak. Dan Ibu sekalian, ini beberapa informasi tadi sudah kita sampaikan. Yang jelas di tempatnya Pak Salimin ini ride ini setiap hari, kecuali hari Kamis ya Pak, liburnya ya Pak. Tapi nggak pas, ya yang liburnya hari Kamis. Jadi mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu ini mulai ride jam 10 sampai dengan jam 9 malam. Itu pun kalau masih. Tapi realitanya ini belum sampai jam, mungkin baru sekitar jam 5-an ya Pak, ini udah habis. Sehingga Bapak Ibu, kalau mau merasakan komplit ya harus cepat-cepat jam 10, jam 11 itu datang ke sini. Tempatnya mudah dijangkau, dari pertigaan Duduan ke timur ya kira-kira sekitar mungkin 2 km. Dari Pasar Ngangkruk ke timur ya kira-kira sekitar 500 meter, ini di utara jalan. Dan Pak Salimin ini khas, ini kelihatannya pakai topi nggak pernah dilepas. Tapi
yang jelas orangnya ramah. Nah, Bapak Ibu silakan aja mampir ke sini. Ini wifi-nya sudah ada belum, Pak? Ada. Oh, wifi-nya sudah ada. Kemudian ya, mau yang... ya, sound system-nya juga ada kalau kepengin dengarkan lagu-lagu. Kemudian ditambah dengan tambah dengan AC alami di pinggir jalan. Tempatnya udaranya segar karena depannya adalah hutan jati yang masih apa? Masih rimbun sehingga Bapak Ibu tidak khawatir untuk kepanasan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Silakan mampir sekali lagi, ini tempatnya Pak Salimin di Pedukuhan Diesel, Kalurahan Salamejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Mungkin bisa mengajak sanak kadang, keluarga, nah, teman kantor atau teman arisan atau kelompok senam atau PKK Desa Wisma dan sebagainya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.